ke 35 ke 35 ada ungkapan sallayna ala nabi wa nabi sallallahu alaihi wasallam kita telah mendoakan nabi ini berlangsung kebiasaan yang memulai pembicaraan dalam suatu pertemuan semoga salawat terlimpah kepada nabi Muhammad sallallahu Bila mereka duduk dan tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang dibahas Dengan menyesal mereka berkata kita telah mendoakan Nabi Maksudnya kita pergi meninggalkan pertemuan ini dengan membaca salawat Nabi Ini meremehkan dan tidak sopan terhadap salawat Nabi SAW yang wajib dimuliakan diagungkan <coughs> Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda Man salla alaiya wahidatan sallallahu alaihi asyran Artinya siapa berselawat untukku satu kali Allah memberi rahmat sepuluh kali untuknya Di bawahnya Dari hadis Imam Ahmad Nasai dari hadis Anas bin Malik Nabi Muhammad SAW bersabda Man salla alaiya salatan wahidatan Sallallahu alaihi asyara salawatin Wa khutta anhu biha asyru sayyiat Wa rafa'ahu biha asyru darajat Artinya Barang siapa berselawat untukku satu kali Allah akan merahmati sepuluh kali untuknya Dihapuskan dengannya 10 kesalahannya dan akan diangkat 10 derajat. Jadi begini. Kalau salawat itu dianggap sebagai pemecah masalah. Ya, kalau salawat itu dianggap sebagai pembuka majelis, Kalau salawat itu dianggap sebagai penutup majelis, seluruhnya harus ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita dengarkan dalam doa harus ada salawat itu benar. Betul tidak? Ha? salah satu diantara adab dan e, tata tertib khutbah ada salat untuk Rasulullah itu benar tapi kalau dilazimkan ketika sesuatu itu dilazimkan untuk yang lain-lain dikatakan harus maka saat itu kita wajib mendatangkan dalil apalagi kalau kalau permasalahan tuh nggak selesai nggak 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 selesai sebelum bubar selawatan dulu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka ini dimana tuntunannya Seolah disebutkan dalam kitab ini, ini bahagian daripada pelecehan terhadap salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengalami perselisihan, kalau kita mengalami pertikaian, maka yang harus diselesaikan di situ adalah dengan syura dan tutuplah syura itu dengan doa kafaratul majlis. Ala kulli salawat boleh kapan saja sebenarnya, salawat boleh di mana saja dan boleh dilafazkan oleh siapa saja, tapi jangan dilazimkan kecuali ada dalil yang menyuruh, yang menyuruh untuk Melazimkan lazim itu harus begitu, ya, harus wajib. Taip.